Anu, piano settingku. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Bang Tia 01. Oke ya teman-teman, jadi di kesempatan video kali ini saya akan mereview game FIFA 16 cuy. Ini temanya tema Al-Nassr ya teman-teman. Kalian bisa lihat di sini untuk tab to continue-nya tampilannya seperti ini ya teman-teman. Mantap sekali cuy, keren ya teman-teman. Kita langsung tekan. Wow, anjay, ini sudah ada Cristiano Ronaldo ya teman-teman. Wah, ini keren sekali cuy. Ini menurut saya HD banget ya teman-teman. Di sini untuk gamenya juga lengkap cuy. Di sini sudah ada BRI Liga 1 sama timnas Indonesia nya ya teman-teman. Ini tampilannya seperti ini. Untuk menunya ini ada quick play mode, new career, play mode dan custom ya teman-teman. Untuk new career di sini masih belum bisa mode new career-nya ya teman-teman. Kalian tunggu aja, next time saya bikin mode new career ya teman-teman. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, sempatkan dulu buat subscribe, like dan komen ya teman-teman. Dan kalian juga tekan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan updatean-updatean video terbaru dari channel Bang Tiar 01 ya teman-teman. Oke, di sini untuk gamenya seperti biasa PW-nya saya taruh di atas sini ya teman-teman. Kalian cari PW-nya di gameplay-nya cuy saat saya mainin gamenya ya teman-teman. Oke, tanpa banyak bacot lagi kita langsung masuk ke quick play mode ya teman-teman. Oke, untuk tampilan menunya seperti ini, seperti biasa. Nah, kita langsung pakai Al-Nassr ya teman-teman. Kita ini Al-Ittihad, Al-Nassr, kita masuk ke live from on, kita cek Cristiano Ronaldo. Wajah ini sudah ada Ronaldo ya teman-teman. Ini Ronaldo cuy. Kita lanjut, tekan continue. Oke, untuk lawannya kita coba melawan. Ini kita juga review, ini ada Arema FC. Untuk timnas Indonesia nya ada di sini. Oke, ini timnas Indonesia ya teman-teman. Untuk BRI Liga 1 nya ini juga lengkap ya teman-teman. Kalian bisa lihat di sini. Mantap. Nah, kita pakai lawan timnas Indonesia aja cuy. Oke, kita lanjut ke tekan ini. Oke, wah ini mantap cuy kitnya ya teman-teman. Oke, mantap sekali cuy, keren ya teman-teman, ini sesuai cuy. Oke, kita langsung aja cek ke dalam gameplaynya ya teman-teman. Kita tekan ini. Oke, Al-Nassr versus timnas Indonesia cuy, mantap sekali ya teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah ada di dalam pertandingannya ya teman-teman. Sorry, di sini untuk jersey untuk tim Al-Nassr masih belum jersey yang terbaru ya teman-teman. Kalian nantikan saja, kalian stay terus di channel Bang Tiar 01. Insya Allah saya bahkan kasih kit tim Al-Nassr yang terbaru ya teman-teman. Jersey tim Al-Nassr yang terbaru cuy. Wah, ini untuk tampilan tadi starting elevennya tadi keren ya teman-teman. Oke, kita langsung skip. Wah, mantap cuy. Ini sudah sesuai cuy tampilan Al-Nassr ya teman-teman. Kita langsung skip, kita coba perdekat untuk Cristiano Ronaldo. Oke, ini wah mantap cuy. Untuk jersey-nya di sini sudah realistis ya teman-teman. Kalian bisa lihat di sini lungset-lungset gitu cuy, seperti belum pernah diserika selama satu bulan ya teman-teman. Anjay, keren cuy. Wah, mantap sekali ya teman-teman. Ini Talisca sama Cristiano Ronaldo. Oke, kita langsung close ya teman-teman. Kita langsung mulai pertandingannya cuy. Sorry buat teman-teman yang mau pasang komentator, kalian bisa cek video saya yang kemarin. Itu saya sudah kasih tutorial cara pemasangan komentator di FIFA 16 ya teman-teman. Oke, Ronaldo, Ronaldo, masih Ronaldo. Shooting. Gol. Mantap cuy golnya ya teman-teman. Ini goalnya kita coba. Oke, ini goalnya, ini sudah Ronaldo ya teman-teman. Mantap sekali cuy, keren cuy, foto Ronaldo ya teman-teman. Masih kena timnas Indonesia.
Oke. Aduh. Wah, kosong cuy, salah umpan dia cuy. Oke, langsung ke depan Cristiano Ronaldo. Oke, masih mengecek Cristiano. Cristiano shooting goal. Kita coba perdekat, pilih instant replay. Oke, Cristiano Ronaldo. Oke, kita langsung close. Kita coba langsung mulai pertandingannya lagi ya, teman-teman. Mantap sekali gol yang sangat indah cuy dari Cristiano Ronaldo ya, teman-teman. Oke. Wah, ini keren sekali ya, teman-teman. Ini sudah foto Ronaldo cuy, golnya cuy. Untuk pemain lain masih belum fit ya, teman-teman. Hanya di sini hanya Cristiano Ronaldo aja cuy yang fit cuy. Untuk bonusnya pemain lain masih belum fit. Aduh, hampir cuy. Hampir untung aja melebar ya, teman-teman. Oke. Ronaldo langsung depan. Oke, bolanya keluar. Kita fokus ke Ronaldo ya, teman-teman. Oke, mantap sekali lolos. Kita coba gocek. Shooting. Melebar ke kanan. Oke cuy, untuk babak pertama sudah selesai ya teman-teman. Ini skornya 2-0 cuy, yang ngegulin Cristiano Ronaldo semua ya teman-teman. Oke, untuk videonya cukup sampai di sini. Oh iya, untuk tutorial cara pemasangan gamenya sama seperti yang kemarin-kemarin, kalian cek aja di video saya sebelum-belumnya ya teman-teman. Oke, untuk videonya cukup sampai di sini dan sampai jumpa di next video berikutnya. Thank you, dadah.